sambalnya omay pedas. Halo semua teman, welcome to Bari dan Nurani YouTube. Hey geng, omay sudah 3 hari pindahan ke rumah Sentul. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, ternyata omay semakin kerasan dan kerasan. Mallnya gede, ada rumah sakit, sekolah cucuku juga di sini. Ini sekolahnya cucuku. Nganter nggak sampai 1 menit di situ. Tetanggaku yang di situ ganteng banget. Kalau tak lihat-lihat mukanya kayak Primus Justicio gitu loh. Kalian tahu Primus Justicio enggak? Aku juga ada yang bilang ya, mukaku katanya kayak Jian Fahira, pemain sinetron terkenal zaman dulu. Eh, geng, liatin kertasnya omay. Oke, Google, open side curtain. Oh, ini mau kebuka ya? Oh, ya Allah. Ya, tunggu ya sobat omay ya, Nora, Nora. Oke, Google, close side curtain. Wow. Eh, siapa nyangka bekas pembantu rumahnya kayak gini sekarang. Astaga, enggak ya Allah, lalai Allah. Aduh, gelap, kita buka aja. Oke, Google, open side curtain. Nah, kebuka. Ini omay buat rumah bukan untuk aku ya, tapi untuk kalian semuanya. Semuanya serba buat kalian, sayang aku, sayangnya sama kalian. Dapur buat syuting, habis ini di sini ntar. Ruang meja makan juga buat syuting. Ini meja bar juga buat syuting, pokoknya semuanya buat syuting deh geng ya. Thank you-nya omay buat kalian semuanya sudah mensupport aku hampir kurang lebih 7 tahun ini. Sekarang kita mau masak. Ini videonya dibuat sebelum bulan suci Ramadan, makanya siang hari, tapi bisa kalian jadikan sebagai rekomendasi makanan untuk berbuka dan sahur ala omay Farid dan Nurhan. Sekarang kita langsung masak dan awur-awur. Darurat, masaknya, dapurnya belum jadi. Minyak gorengnya cemplung no kabeh. Ini minyak goreng? Iya. Hah, pasti? Iya. Bukan racun tikus? Bukan. Iya, imam tuh yang biasa ngeracun tikusin Farid dan Nurhannya. Ini dapurnya omay juga ya teman-teman ya, tuh. Tuh, tambahin dua dapur sekaligus biar gak bosan, biar gak itu-itu aja dapurnya ya. Ini panas. Nah, geng, geng, mati aku geng. Nah. Ini kalau kena ke mukanya omay bahaya ya, kayak gini-gini ini model ya geng yo. Kalau kena minyak panas apa enggak gede-gede bahaya, jadi harus ditutup ya, ditutup kayak gini ya. Sambelnya biar seger dan manis kasih tomat. Ya. Ceritanya nih geng omay bikin sambel untuk warga satu RT. Wow. Nah. Ya, diambil apa? Enggak ya? Jorok ya. Berikutnya terong ya geng. Ini sebenarnya mau dibakar, mau digoreng, enak. Terusnya kakinya sambil naik gini, terus nyanyi-nyanyi loh rek. Dirinya, diriku tergila-gila padamu. Cintanya, cintaku sangat besar kepadamu. Finally, coba nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini baru sambel. Pas banget. Terongnya sudah lunak, geng. Ya. Yeah. Mateng, geng. Liatin lauknya omay. Kita keluarkan dulu pasutnya awur-awur. Bapak Jokowi, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad masakin ini. Pasti duoyan. Kayak nasi hangat air kuku. Ya Allah. Ya Allah. Nah, angkat ya. Panas. Ya Allah. Sambel rek. Kok kurang ajar banget rek. Sambelnya omay pedas. Tapi ada manis. Manisnya itu kayak manis natural gitu deh. Terongnya juga kayak ada manis-manisnya, jadi enak, rek. Tepin kayak gini. Dicawuk, diem.
Kepingin. Berhenti makan ya. Enang. Ya terserah lah, kenyang lah. Tapi kok aku dipandangin terus sama bapak tukang ini, ekeng-ekeng. Kita ngajak lupa mau lagi ya bapak tukang ya. Ini saya nyari uangnya kayak gini salah satunya. Oh, apa? Suamiku. Jadi ngelempro-ngelempro gini, masak, makan, ini kerjaan saya. Oh, suamiku, disuap-suapin. Doyan enggak gitu? Coba bapak tanyain. Jangan keluar ya, Pak. Lagi buat video aku, Pak. Nih, makan sama sambalnya aja nih. Ternyata ya, sambal, geng. Nih, dikasih kacang. Enak. Gurihnya. Bikin mata melotot-melotot kalau makan. Sorry. Melahap banget. Geng, ini di luar topik ya. Aku mau cerita ke kalian. Kalau omay kerasan banget di Sentul, aku senang tinggal di sini. Awal-awalnya dulu kayak pikir, aduh, enggak takut kayak enggak kerasan, enggak takut kayak apa gitu. Ternyata omay kerasan banget di sini. Imam Irfan kerasan enggak? Kerasan. Kerasan? Iya. Beneran? Iya. Jangan bohong. Enggak enak ya? Nanti kalau sudah enggak bulan puasa, kalian udah jalan-jalan ya, keliling-keliling Sentul ya. Satu mungkin future-future-nya Sentul. Pasti suka kalian tinggal di sini. Ayo. Tunggu. Pedes. Makan kayak gini tuh, geng. Emang enaknya ya. Ngelemproh kayak gini. Emang enak kayak gini. Nah. Kayak menjadi manusia sesungguhnya, seutuhnya gitu loh. Nah. Pindah lagi. Biar Irfan enggak pusing. Habis. Mau makan, Pak? Ini enggak gue cek-cek ya. Ntar biar dimakan bapak tukang ya. Nah ya. Imam Irfan enggak mau katanya. Terlalu pedes katanya. Udah lah, enggak apa-apa lah ya. Sahabat Omay harus praktekin. Kalau kalian buka puasa sendirian, sahur sendirian, atau enggak terlalu banyak keluarga di rumah, ini enak banget. Kalau pengen yang kuah-kuah, tinggal bikin Indomie Sarimi Imam ya, yang kuah-kuah ya, enak ya. Oke, sahabat Omay, selamat melanjutkan ibadah puasa. Bagi kalian semuanya yang menjalankan ibadah puasa, stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omay. Ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Kamis, jam 4 sore hanya di channel Kesehatan bersama Farida. Kena. Ngapain ada di sini nih? Ini bos. Bosnya, kalau bosnya ini tangannya. Ngapain ya gini-gini tangannya? Kalau nggak mau bantuin pulang yuk. Ini juga ini. Kemarin nggak masuk 2 hari. Alasannya ngantar istrinya biar dilasnya. Katanya nih ngantar istrinya, ini katanya enggak kan? Bisa rasa lu. Ya enggak mau ayam anak buahnya. Dikasih ceker, dikasih leher. Ngasih tuh yang paha, dada. Biar anak buahnya itu sehat. Jangan pelit-pelit jadi orang. Biar rezekinya tambah ngalir. Sudah masukin, biarin tuh. Itu mafianya bangunan ini. Mafianya bangunan. Anak buahnya dikasih nasi dan sayur doang nih. Lah kan? Masak aku Mbak Nur. Demi Allah, teh masak ya, jangan diganggu yo.